Saya kirakan siapa yang pernah pergi mengerjakan ibadah haji ataupun umrah dan lihat visual tadi tu kan, anda pasti sebab rasa rindu kan? Sangat-sangat rindu, Masya Allah. Saya pun rasa sebablah tengok yang apa visual tadi tu. Dan insya Allah, walaupun kita tak dapat menunaikan haji ataupun kita tidak dapat pergi mengerjakan ibadah umrah, kita masih lagi Allah izinkan untuk menikmati hari ini. Hari yang cukup-cukup istimewa untuk kita, iaitu keistimewaan hari Arafah. InsyaAllah kita kat Malaysia pun boleh menikmatinya. Tapi apapun kita kena faham apa yang patut kita lakukan mengikut sunnah Rasulullah. Apa yang Allah ajar pada kita, insyaAllah. Jadi hari ini kita ada dua dua ayat. Satu ialah ayat Al-Quran, satu lagi adalah doa kita, doa hari Arafah yang kita akan tadabbur insyaAllah. Sebab apapun nikmat ayat Al-Quran ataupun doa ialah daripada bila kita baca, kita faham dan kita amal. Yang itulah special nikmatnya. Dan insyaAllah saya nak kongsikan surah Al-Hajj pertama sekali, iaitu ayat 28 yang saya bacakan maksudnya insyaAllah. Agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang diberikan dia kepada mereka berupa haiwan ternakan. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan sebahagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Dan doa kita pada hari ini, doa orang beriman insyaAllah, insyaAllah, iaitu doa hari Arafah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, rasa sedih pula. Masya Allah, Masya Allah, rindunya. Okey, dengan kita insya Allah di Skype bersama dengan kita untuk tadabur ayat Al-Quran dan doa kita ialah bersama dengan saya ialah Ustaz Syahmi Syazril Azmi, Pengarah Urusan Tadabur Center. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, rasa sedihlah sebablah bila tengok visual tadi. Tak, memang saya nampak pengacara pun berjaya menyebabkan saya pun rasa tersentuh hati. Dan saya percaya ramai pun tersentuh hati sekarang melihat video tadi tu pun dah cukup dah. Kan, Ustaz, ya Allah, rindunya, rindu ya Allah. Tapi tak apalah Ustaz, apa pun yang kita masih lagi diberikan kudrat oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita beribadah, untuk kita buat kebaikan, untuk kita buat apa yang Allah suka daripada Malaysia ni. Daripada rumah kita insyaAllah. Jadi Ustaz, tanpa melengahkan masa, saya nak serah pada Ustaz untuk kita tadabur terlebih dahulu surah Al-Hajj ayat 28. Silakan Ustaz, dalam konteks kita pada hari ini, iaitu kita nak menghadami, kita nak menikmati apa hari Arafah. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Farah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nur sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina amin ya rabbal alamin. Baik, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah bersyukur pada Allah kerana pagi ini kita diberi kesempatan untuk sama-sama kita menelusuri dan mentadabburi beberapa ayat Al-Quran dan juga petikan hadis dan merakamkan doa yang kita akan bincangkan pada hari ini. Bersyukurlah pada Allah SWT, tuan-tuan sekalian, kerana kita pada hari ini dihidupkan hati untuk nak belajar benda baru. Sebab ada orang daripada hari ke hari macam seolah-olah dia rasa macam dia dah cukup ilmu, rasa macam tak nak belajar. Tapi kita boleh berkumpul pagi ini depan kaca TV, depan Facebook sebagai contoh. Tuan-tuan sekalian, kita rasa nak belajar benda baru, insyaAllah. Sure. Baik, tuan-tuan sekalian, tanpa buang masa, kita nak tadabur ayat yang telah dibacakan oleh Farah tadi, iaitulah daripada surah Al-Hajj, ayat yang ke-28. Yang mana ayat yang berbunyi, A'uzubillah minasyaitonirrajim, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'is al-faqir. Sadaqallahu al-azim. Baik, ayat ke-28 ni sinamtun sekalian, Allah Subhanahu taala datangkan selepas Allah memberikan keizinan kepada orang-orang Islam untuk melakukan haji. Jadi tuan-tuan sekalian, selepas Allah kata wa'adzina daripada ayat 27 wa'adzina fin-nasi bil hajj. Allah telah berikan keizinan kepada manusia untuk melakukan haji. Lalu untuk apa tuan-tuan sekalian haji ini? Allah kata untuk kita ni tuan-tuan sekalian menyaksikan berbagai manfaat untuk kita semua.
Nak katanya pada haji itu mungkinlah pada awal kita nampak seolah-olah macam nak kena keluar duit lah, nak kena menabung lah, nak pergi ke sana. Tapi Allah kata pada setiap usaha kita untuk menunaikan haji itu, untuk menyambut seruan Allah itu, adanya manafi', adanya manfaat-manfaat yang banyak. Allah menggunakan perkataan manafi' ataupun sekalian sebagai satu jawapan balas kepada kerisauan kita. Eh, saya dah kumpul banyak duit dah. Banyaklah duit saya habis nak pergi ke haji. Walaupun pada tahun ini, tuan-tuan sekalian, kita sekali lagi tidak dapat menunaikan haji. Ada orang yang sudah dipanggil tapi tak dapat mengerjakan haji. Tapi tuan-tuan sekalian, mungkin ada orang yang semacam berat nak keluarkan duit nak tunaikan haji. Saya rasa mungkin hari ini tak ada kot. Tapi mungkin ada setengah yang merasakan perkara sedemikian. Tapi Allah kata, dengan pengorbanan kamu bergerak daripada satu tempat yang sangat jauh untuk sampai ke kota Mekah mengerjakan haji, Allah kata adanya untuk kamu manafi'. Manafi' ni maksudnya adalah kebaikan-kebaikan yang terzahir pada pandangan mata kasar. Kan? So kita mungkin nampak seolah-olah macam, eh, kita bagi fizikal, maka Allah akan bagi kebaikan dekat dalam. Dalam pun kita dapat, tuan-tuan sekalian. Tapi jaminan Allah manafi' adalah perkara yang terzahir dekat luar. Masya Allah. Dekat luaran pun kita akan dapat. Tuan-tuan sekalian, anda perasan tak? Kadang-kadang bila orang balik haji kan, kita jumpa orang yang balik haji ni, pada luarannya sahaja kita sudah nampak ketenangan. Perasan tak? Dia dalam tu tenang, tapi walaupun dia tak cakap dekat dalam dia sedang tenang, tapi pada luarannya saja kita lihat orang yang balik haji ni, kita pun tenang. Inilah perasaan yang tidak boleh dipaksa. Kita tengok orang yang baru balik haji ni, kita akan rasa ketenangan yang dia rasai. Jadi itulah juga maksud manafi'. Manafi' ni adalah kebaikan yang terselah, inner shine. Satu kebaikan yang terkeluar, terselah dekat luar. Itulah manafi'. Dia berbeza dengan khair. Khair ni dekat dalam, tapi manafi' ni dekat luar. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, disambung lagi ayat tu. Lepas kamu dapat manafi' ni, untuk kamu apa? Wa yadhkuru ismallah. Kamu akan menyebut-nyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jelas tuan-tuan sekalian, seolah-olah Allah bagi tahu, bukanlah semata-mata waktu kamu kerjakan haji itu kamu banyak beringat kepada Allah. Bukan semata-mata waktu kamu kerjakan haji itu, waktu itu kamu banyak beribadah kepada Allah. Tapi tuntutan Allah selepas itu adalah, lepas kamu dah selesai mengerjakan ibadah haji itu, apa kamu kena buat? Lepas tu banyakkan sebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya-Allah. Jangan masa kerja haji je, masa tu kita nak beringat kepada Allah, kita banyak beribadah. Tapi bila Allah kata wa yadhkuru dekat sini, tuan-tuan sekalian, Allah minta kita konsisten disebut namanya, mengagung-agungkan dia, memperbesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah sebab wa yadhkuru smallah ni ada kaitan dengan doa kita nak bincang lepas ni, tuan-tuan sekalian. Ada kaitan sangat-sangat. Okey. Kenapa kita nak kena minta kenapa Allah minta kita untuk sebut nama dia? Lepas ni kita akan bincang. Dan ayat ni, tuan-tuan sekalian, disambung lagi dengan cerita mengenai bila kamu ada binatang ternak, maka tuan-tuan sekalian, kita kenapa? Kita kena beri. Kan kita dekat sini, tuan-tuan sekalian, ayatnya lebih mudah nak faham. Kita kena korbankanlah, tumpahkan darah binatang ternakan kita. Maka tuan-tuan sekalian, dekat sini seolah-olah Allah kata, janganlah haji ini menyebabkan kamu je rasa kamu nak tenang. Kamu beribadah kepada Allah, kamu boleh menyebut nama Allah dengan banyak, tapi jangan fikir untuk kamu seorang. Tapi bila ada perintah untuk tumpahkan darah binatang ternak itu, seolah-olah Allah memanggil kita untuk kamu kena berikan juga rasa tenang kepada orang lain. Di saat ada orang tengah tak tenang dengan situasi ekonomi yang terkini, maka anda tumpahkan darah binatang ternak, anda sembelih, lalu anda berikan bahagian-bahagian tertentu kepada orang yang memerlukan. Di situlah Allah Subhanahu Wa Taala memanggil kita, hidup kat dunia ni jangan bersifat keakuan. Kamu je nak tenang. Tapi Allah memanggil kita untuk memikirkan sifat kekitaan. Kita semua nak tenang. Bukan aku je nak tenang, tapi kita semua nak tenang, insyaAllah. Jadi tuan-tuan sekalian, akhir sekali Allah kata, bagi kepada siapa yang kamu dah sembelih tadi tu? Bagi kepada orang yang al-ba'is al-fakir. Iaitulah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang yang dah sengsara dan orang itu fakir. Tuan-tuan sekalian, saya percaya PKP, COVID sekarang ni, tuan-tuan sekalian, banyak menghinyak rakyat Malaysia pada hari ini. Ekonomi yang sangat parah, maka menyebabkan ramai orang sengsara pada hari ini, kelaparan dan sebagainya. Maka tuan-tuan sekalian, di sinilah tuntutan kita yang ada kemampuan untuk menumpahkan darah binatang ternak dan kita berikan kepada orang yang memerlukan. Sekadar itulah Farah untuk tadabur ayat lebih dahulu. InsyaAllah lepas ini kita akan sama tentang doa pula. Okey Ustaz, doa kita pada hari ini adalah doa hari Arafah kan, dan juga mengikut hadis Rasulullah SAW yang bermaksud sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Jadi ini doa hari Arafah, dan hadis Rasulullah pun mengatakan bahawa doa yang terbaik adalah pada hari Arafah. Jadi saya nak mohon Ustaz tadabur bahagian ini, insyaAllah.
Baik. Berkenaan dengan tadi pun Farah dah bacalah petikan daripada hadis tersebut. Kalau nak tengok hadis yang penuh tuan-tuan sekalian, hadisnya berbunyi, bermula hadis itu dengan khairud du'a du'ai yaumil arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. So ini adalah satu perkara yang menjadi berita gembira lah. Kita berada pada 9 Zulhijjah pada hari ini, hari Arafah. Dan Nabi dah bagi tahu dalam satu hadis riwayat Tirmizi, maka sebaik-baik doa adalah apa? Doa pada hari Arafah itu sendiri. Dan tuan-tuan sekalian, disambung lagi pada hadis riwayat Tirmizi ini, wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Nabi sambung lagi, sebaik-baik perkataan ataupun ucapan pada hari ini, dan aku juga menyebutkan perkataan ini, ucapan ini, dan juga Nabi-Nabi sebelum ini pun menyebutkan ucapan ini. Dan apakah ucapan tersebut yang seperti mana yang saya bacakan tadi tu, puan-puan? Apakah maksud petikan yang daripada Nabi sebut tadi tu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maksudnya apa tuan-tuan sekalian? Tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah yang satu. Lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada sekutu baginya, miliknya lah kekuasaan dan miliknya lah segala pujian, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, kita mungkin tertanya-tanya, ustaz, ini doa ke ataupun zikir ni? Bukan ke doa ni kita akan macam seolah-olah ada permintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka tuan-puan sekalian, rupa-rupanya para ulama hadis kita membahaskan ungkapan ini ataupun zikir ini memberikan kita isyarat apakah doa terbaik yang perlu kita minta kepada Allah pada hari Arafah. Apakah doa pertama yang terkandung pada ucapan yang diajarkan oleh Nabi ini? Perkara pertama yang kita kena doa pada Allah adalah kita kena mohon pada Allah supaya Allah ini menetapkan akidah kita hanya senyekeran dengan atas satu kalimat, La ilaha illallah. Itulah dia. Ada tak kita minta hari-hari, tuan-puan sekalian, kita minta pada Allah supaya tetapkan kita dengan kalimah syahadah ini? Tapi pada hari yang dimustajabkan doa, sebaik-baik hari dalam berdoa ini, Allah minta kita doa apa? Minta Allah sabatkan kita, tetapkan hati kita untuk kita ini mampu untuk bertali, berhubung, bertaut akidah kita hanya berdasarkan kalimah tauhid, La ilaha illallah itu sendiri. Dan tuan-tuan sekalian, tak cukup dengan sekadar kita mentauhidkan Allah dengan lafaz tersebut, kita memperakui kerajaan Allah. Lahul mulku, kekuasaan, kita perakui kekuasaan Allah. Walahul ham, dan hanya kepada Allah je kita akan memberikan puji-pujian. Tuan-tuan sekalian, ini satu perkara yang sangat mahal tau. Iaitu di saat hari ini kita nampak macam ada orang yang overpower kita, menguasai kita, tapi pada ungkapan ini kita melafazkan satu ikrar bahawasanya tidak ada kuasa dan tidak ada kerajaan, hanya Allah sahaja kerajaan dan kuasa yang paling mutlak dekat bumi. Dan kita disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk merasakan dan beriman bahawasanya tidak ada pujian yang paling absah, tidak ada pujian yang paling mutlak melainkan puji dan puja kepada Allah je. Sebab itu lepas kita lafazkan syahadah tauhid tadi itu, kalimat tauhid tadi disambung dengan kita perakui kerajaan Allah, tak ada kerajaan yang lebih hebat, Allah yang paling hebat, dan kita akui Allah je yang berhak dipuji. Tambah-tambah kat dunia kita hidup dengan orang suka puji kita, kita suka puji kat orang. Tapi lafaz ungkapan ini di hari Arafah atau puan sekalian menyebabkan kita melaraskan kembali mindset tauhid kita. Tidak ada puji dan puja yang berhak kita panjatkan, hanya pada Allah je yang paling mutlak kita panjatkan. Masya Maka Allah. Di situlah lahul hamd, dan kita tutup dengan apa? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kat sini kan cantik tau. Sebab dalam berdoa biasa kan kita doa pada Allah ni, kita nak minta Allah seolah-olah macam mengubah takdir yang kita lalui sekarang. Sebab tu kita minta tu, kita minta ni, kita minta tu. Contoh dekat takdir yang kita lalui sekarang adalah COVID-19 berada di Malaysia. Lalu kita minta Allah panjatkan doa, ya Allah hilangkanlah COVID ni. Kita minta Allah hilangkan COVID. Seolah-olah macam kita nak minta ubah takdir. Tapi ungkapan ini very very expensive, sangat mahal. Why? Penutupnya adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Aku boleh berdoa tetapi kuasa menghilangkan. Kuasa untuk memakbulkan doa kamu, ya Allah. Kamu, ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nampak tak pada ungkapan yang ringkas ini? Saya percaya lepas solat pun kita biasa amalkan ungkapan ini. Tapi pada ungkapan ini ditutup dengan kita percaya, beriman pada qada dan qadar itu bererti kita meyakini Allah lebih tahu apa yang terbaik buat hamba-hambanya. Kita boleh berdoa tapi Allah
knows the best. Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita sebab Allah berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Wallahu'alam. Masya Allah, Ustaz. Semalam kan Ustaz, saya ada buat live bersama dengan seorang doktor berkenaan isu COVID-19 lah dan vaksinasi. Tapi apa yang saya tertarik ialah doktor tersebut menyatakan bahawasanya daripada pengalaman dia mengendalikan kes-kes COVID, ada kes yang datang dekat dia yang bagi pandangan professional doctors lah menganggap kata ni adalah kes yang kemungkinan pesakit tak selamat dah. Memang tidak ada harapan. Memang 99% akan kembali kepada Allah lah. Dan ada kes yang 50-50 masih boleh diselamatkan. Nampak ada positif. Tapi akhirnya yang kritikal ni boleh diselamatkan. Sembuh. Dan kebanyakan daripada pemerhatian doktor tersebut, dia mengatakan mereka yang sangat rajin berdoa dan punya orang sekeliling yang sentiasa mendoakan. Dia kata dia witness dengan mata daripada menyaksikan sendiri perkara itu berlaku berkali-kali. Mereka yang seumpama tidak ada harapan untuk hidup dengan kuasa doa diselamatkan Allah, insyaAllah. Jadi ini kita betul-betul nak appreciate. Hari ini adalah hari yang sangat special. Saya nak pergi terus kepada soalan teknikal lah Ustaz. Soalannya ialah tentang macam di Arafah, dikenali sebagai tempat yang berdoa paling mustajab. Dan kat situlah juga Nabi Muhammad SAW mengambil masa yang sangat lama untuk berdoa. Jadi kita nak tahu bilakah waktu yang paling sesuai dan mustajab untuk berdoa. Dan kita kat Malaysia ni, kita pun nak grab the opportunity. Boleh ke, adakah waktu kita kena tunggu timing Saudi ke ataupun macam mana? Silakan Ustaz. Baik, soalan ni betul lah nampak teknikal, tetapi itulah kita kalau boleh dalam beramal ni kita nak pilih yang paling terbaik kan, waktu terbaik dan sebagainya. Tetapi satu berita baik, walaupun kita tidak berada dalam satu sistem masa yang sama dengan Saudi pada waktu ini, tapi kita semua akui kita sedang berada di hari Arafah, pada hari yang sama kan, hari Arafah. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ikutkan masa wukuf di Arafah ni, waktu kita akan berwukuf itu pada gelincir matahari 9 Zulhijjah sampai terbenam matahari kan, gelincir matahari sampai terbenam matahari. Tapi adakah kita nak kena guna timing dekat sana untuk kita berdoa pada Allah? Jadi tuan-tuan sekalian, untuk menjawab persoalan ini, jawapannya adalah kita kena mohon pada Allah pada hari itu sepanjang 24 jam dipersilakan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tuan-tuan sekalian, Allah ini Maha memakbulkan doa hamba-hambanya tak kira waktu sebenarnya. Masya-Allah. Hari Arafah ini adalah sebagai satu panggilan. Kamu kena berdoa dekat aku. Aku dah tawar banyak kali kepada kamu, wahai hamba-hamba aku, berdoa dekat aku. Cuma hari Arafah ni diceritakan oleh Nabi tentang fadilat berdoa pada hari ini, kelebihan berdoa. Sekadar panggilan untuk kamu konsisten berdoa. Kamu terbuka harapan untuk merasai aku ni sangat baik kepada kamu, hamba-hambaku, ya Allah. Kan, hamba-hambaku. Jadi Allah ni nak bagi tahu kat kita seolah-olah hari Arafah ni cuma panggilan. Bukan bermakna hari lain tak boleh berdoa. Hari lain boleh berdoa. Cuma hari ini super special, sangat istimewa. Berdoalah pada 24 jam 9 Zulhijjah ni, tuan-tuan sekalian. Berdoalah. Bila 24 jam tu, tuan-tuan sekalian? Start daripada maghrib semalam, malam tadi, sampailah maghrib. Kalau boleh banyakkan berdoa pada Allah. Saya percaya tuan-tuan sekalian, hari ni Puan Farah, mungkin ramai juga yang melengkapkan doa tu bukan sekadar doa aja, dia melengkapkan dengan puasa sunat pada hari ini kan, ramai yang berpuasa sunat pada hari ini dan disebutkan banyak fadilat tentang puasa sunat pada hari ini tuan-tuan sekalian. Jadi di samping kita berdoa pada Allah Azza wa Jal, banyakkan je, tak kiralah waktu bila, banyakkan sahaja di waktu yang kita berada pada 9 Zulhijjah ini. Dan tuan-tuan sekalian, kalau tengok Yaumul Arafah ni, kalau tengok pada keadaan kalau kita mengerjakan haji, di sinilah tempat kita akan berkumpul ramai-ramai, berkumpul ramai-ramai. Dan waktu berkumpul ramai-ramai ni tuan-tuan sekalian sangat-sangat mahal. Waktu kita sedang disibukkan dengan ramai orang kat sekeliling, Allah menarik perhatian kita di sini. Bukanlah tempat untuk kamu nak bersembang. Apa khabar kau? Kau buat apa kat sini? Tak. Tapi pada waktu kita berjumpa ramai orang, tetapi Allah mengarahkan perhatian kita kepada apa? Mohonlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Seolah-olah segala kesibukan yang ada kat dunia pada waktu ini tidak mampu boleh menandingi kesibukan kita untuk nak Allah makbulkan, tunaikan segala permintaan-permintaan kita. Nampak tak? Kesibukan dunia tak akan pernah mengalahkan kesibukan kita untuk Allah berikan perhatian kepada kita. Kita menarik perhatian Allah dengan kita berdoa dengan sebanyak-banyak. Begitulah. So jawapannya, berdoalah pada apa jua waktu dan meyakinilah, kita yakin kepada Allah
bahawa Allah mendengar dan Allah mustajabkan doa kita, Farah. InsyaAllah. Ustaz, sikit saya nak tanya sikit. Dari segi konteks membaca doa Hari Arafah yang kita kongsikan tadi, adakah kita kat Malaysia pun digalakkan baca itu ataupun mereka yang melakukan ibadah haji saja? Ringkas je sebab kita nak rehat. Jawapannya adalah, dia tidak kata ada ketentuan untuk orang yang berada di situ sahaja. So, rakyat Malaysia sangat digalakkan. Sebab pada dia, orang kata, pada mutiara yang ada pada ungkapan itu tadi, terkena kepada tak kira orang tu berada dekat Arafah ataupun tidak berada di Arafah. Sebab kita hamba Allah di semua tempat. Bukan hamba Allah kat Malaysia, dekat Mekah je kita jadi hamba Allah. Di semua tempat kita jadi hamba Allah. MasyaAllah. MasyaAllah. Ya Allah. Jazakallah khairan kathiran. Besarnya rahmat Allah tu. Okey Ustaz, satu lagi kan yang kita nak lontarkan sebelum kita istirahat ialah bila seorang tu dah tahu dia nak pergi, kata-kata amanat yang terakhir tu adalah yang paling-paling crucial, paling-paling important kan, yang kita nak bagi orang ingat, jangan lupa. Dan pada Hari Arafah ni lah juga adalah khutbah Rasulullah SAW yang terakhir kan, dan khutbah ni adalah yang information dia adalah paling key points lah kan. Jadi insyaAllah kita akan rehat seketika dan kita akan balik selepas ini. InsyaAllah kita akan huraikan intipati khutbah Rasulullah SAW yang terakhir ini, insyaAllah. Baik, salah satu keistimewaan Hari Arafah ialah di saat inilah Rasulullah SAW memberikan khutbahnya yang terakhir. Dan saya nak quote surah Al-Ma'idah ayat 3 yang bermaksud, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridai Islam itu menjadi agama bagimu. Masya Allah, tabarakallah. Dan Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, jadi saya nak serahkan pada Ustaz berkenaan konteks hari kesempurnaan agama dan juga yang kita tease pada para penonton tentang ini adalah di hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi khutbah baginda yang terakhir, intipati dia. Silakan. Okay. Sebenarnya kalau ikutkan, saya harapkan saya kuat untuk menghabiskan setiap isi khutbah ni dengan begitu panjang lebar perbahasan. Tapi ada pun sebab dia menangkap emosi sebenarnya bila kita mendengar kembali apa yang Nabi pesan, sebab seolah-olah kita digambarkan khutbah terakhir Rasulullah ni memberikan kepada kita satu gambaran seorang Nabi yang sangat sayangkan umat-umat dia. Sangat sayang. Bayangkan kalau kita nak tahu kita nak pergi bila, kita nak bertemu dengan Allah dan kita akan meninggalkan seseorang dekat bawah jagaan kita, kita akan pesan dengan dia dengan satu pesanan yang kalau boleh banyakkan semua benda. Jangan buat tu, buat ni. Jangan buat tu, buat ni. Kalau boleh sebanyak mungkin. Tapi inilah Rasulullah yang menjadi kecintaan kita semua. Kata-kata Rasulullah ni bersifat jawami'ul kalam. Kalau ikutkan khutbah ni yang panjang, tapi bagi saya diringkas kalau kita nak katakan dia sebagai khutbah. Kan? Jawami'ul kalam maksudnya adalah walaupun ringkas tetapi sangat-sangat padat. Seolah-olah menggambarkan sayangnya Rasulullah pada kita. Baik. Dalam kitab Fiqh Sirah karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, merakamkan bagaimana isi kandungan khutbah Nabi SAW. Dan saya tak berhajat untuk membacakan daripada awal sampai habis. Cukuplah tuan-tuan sekalian saya menyenaraikan apakah pengisian penting untuk sama-sama kita hadam khutbah terakhir Rasulullah SAW. Saya senaraikan tuan-tuan sekalian ada 9 pengisian penting yang Nabi nak kita berikan perhatian pada khutbah terakhir. Satu perkara tuan-tuan sekalian saya nak mulakan terlebih dahulu. Nabi menyampaikan khutbah ini di Wadi Uranah. Wadi Uranah ni tuan-tuan sekalian kalau tengok pada zaman sekarang, Wadi Uranah ni dekat situ adanya masjid yang dipanggil sebagai masjid Allahu Akbar, nama masjid tersebut Masjid Namirah. Sekarang, kalau sekarang, Masjid Namirah. Ajaibnya Masjid Namirah ni tuan-tuan sekalian, depannya itu bukan Arafah. Belum Arafah lagi, dia macam dekat border Arafah. Okay. Depan bukan Arafah, tapi belakang Masjid Namirah adalah Arafah itu sendiri. So lokasi Nabi menyampaikan khutbah di situ. Dan ada banyak pendapat tuan-tuan sekalian mengatakan, Nabi menyampaikan khutbah ini sebelum masuk ke Arafah. Tapi dekat border dah lah. Dekat border dah. So nama tempat tu kalau kita pada zaman Nabi namanya adalah Wadi Uranah ataupun Lembah Uranah. Baik, kita pergi pada pengisian yang disampaikan oleh Nabi dalam khutbah ini. Baik, pertama tuan-tuan sekalian, Nabi berpesan kepada kita dalam khutbah yang terakhir ataupun sebagai khutbatul wida, khutbah terakhir ini. Pertama, Nabi pesan kat kita, dengar baik-baik bila orang berikan peringatan. Nombor satu. Dengar baik-baik bila orang berikan peringatan. Kenapa dalam banyak pengisian-pengisian dan peringatan, kenapa Nabi peringatkan kepada kita bila ada orang bagi peringatan, dengar baik-baik.
Tuan-tuan sekalian, cukup sekali saya datangkan satu ayat ni supaya kita tidak menjadi orang yang menyesal dekat akhirat nanti. Kata Allah dalam surah Al-Mulk, tuan-tuan sekalian, yang kita baca setiap malam itu, Allah kata penyesalan orang yang dihumban, disumbat dalam neraka Jahannam, apakah penyesalan mereka? Di sini disebut secara bersepakat. Waqalu lau kunna nasma'u. Nasma'u. Penyesalan orang-orang yang masuk neraka, kata Allah dalam suratul Muluk. Allah kata mereka kat dunia dulu tak menjadi orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi tentang kebenaran. Sebab itu nombor satu Nabi pesan, sebelum aku nak sampaikan khutbah ni, aku nak minta sekalian pendengar dengar baik-baik apa yang aku nak sampaikan. Satu. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, menakjubkan dan mengejutkan kita, pengisian kedua yang Nabi pesan kat kita adalah bersihkan harta kita daripada perkara-perkara yang batil. Bersihkan harta. Itu adalah benda kedua Nabi pesan. Bersihkan harta. Dan dalam khutbah itu sangat cantik, Nabi pesan bersihkan harta tu sampai level macam mana? Sampai Nabi kata bersihkan harta itu seolah-olah ataupun jadilah seperti bersih itu seperti apa? Seperti suci dan bersihnya kota Mekah. Nampak tak nilai Nabi bandingkan bersih harta itu macam mana? Bersih harta seperti seakan-akan bersih dan sucinya kota Mekah. Dan Nabi pesan kat situ secara spesifik, jauhi riba. Jauhi riba. Itu adalah perkara kedua Nabi pesan kat kita. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, Nabi pesan kat kita, jangan mengikuti syaitan walaupun dalam perkara yang kecil. Jangan ikuti syaitan walaupun dalam perkara yang kecil. Ini perkara ketiga. Kenapa Nabi perlu nak sebut dalam perkara yang kecil? Sebab Nabi dah memberikan isyarat untuk perkara-perkara besar, banyak dah syaitan berputus asa. Tapi janganlah pula kamu korbankan jati diri kamu untuk ikut yang kecil-kecil daripada godaan syaitan. Itu pengisian ketiga Nabi pesan. Keempat, yang ni menakjubkan, mungkin Puan Farah pun akan suka poin keempat ini. Ya, woman's right. Nabi kita pesan jaga wanita. Berikan keadilan kepada wanita. Berikan keadilan kepada wanita. Masya Allah. Walaupun Nabi ni lelaki, tuan-tuan sekalian, Nabi sangat cakna tentang kebajikan ataupun woman rights ataupun kebajikan para wanita. Sangat hebat kan? Masya Nabi Allah. Punya holistik pemikiran Nabi. Yang keempat, berikan keadilan pada wanita. Kalau dia buat baik kepada kamu, berbuat baiklah kepada dia. Ini pesan Nabi kepada kita. Keempat. Kelima, Nabi berpesan kepada kita untuk melengkapkan rukun Islam. Di situlah Nabi kata, sembahlah Allah, dirikan salat, puasa Ramadan, tunaikan zakat. Dan Nabi pesan, kalau ada kemampuan, pergilah tunaikan haji. Ini adalah perkara yang kelima. Yang keenam, tuan-puan sekalian, juga sangat menyentuh hati kita. Nabi mengingatkan kita tentang elemen persaudaraan sesama mukminun. Sebab itu Nabi menyebut satu frasa daripada ayat Quran, innamal mu'minuna ikhwah, dalam khutbah baginda. Nabi kata sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Dalam erti kata lain, Nabi kata umat akhir zaman jangan pecah, jangan berbalah. Despite any idea yang kita ada pada hari ini, apa jua idealisme yang kita dokong pada hari ini, Nabi dah pesan dalam khutbah terakhir yang membuktikan sayang baginda kepada kita, jangan berpecah. Jangan berpecah sebab kita semua bersaudara, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, Nabi peringatkan kepada kita tentang yaumul hisab. Setiap perbuatan kita akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah. Okay? Itu adalah yang ketujuh. Dua lagi. Yang kelapan, Nabi pesan kat kita benda yang sangat important, iaitu berpeganglah kamu kepada Quran dan Sunnah, sebab berpegangnya kamu kepada dua perkara ini, Nabi jamin kamu takkan sesat selama-lamanya. Masya Allah. Dan yang terakhir, nampak macam dah komplit kan? Yang terakhir pesan Nabi adalah, bila kamu dah dengar ke-8 pengisian ini, aku nak minta satu benda je pada semua yang dah pernah baca khutbah aku ataupun pernah dengar khutbah. Yang terakhir Nabi pesan, sampaikan apa yang aku sebut pada hari ini kepada semua orang. Sampailah orang terakhir yang hidup kat muka bumi ini dapat tahu apa pengisian dalam khutbah yang aku sampaikan. Seolah-olah Nabi nak panggil kita, walaupun apa jua status kita, status keimanan kita saat ini, tuan-tuan sekalian, status keilmuan kita, Nabi nak pesan, jangan berhenti menyebarkan perkara-perkara yang baik daripada lisan kita. Dalam bahasa kita, bercakaplah benda-benda yang baik, peringatkan benda-benda yang baik pada orang. Mungkin hari ini kita akan beralasan, saya bukan ustaz, saya bukan penceramah nak ingat benda baik. Nabi pesan, siapa yang pernah dengar je khutbah ni, sampai kepada semua orang, sampai orang terakhir hidup kat muka bumi ni dapat tahu apa aku sampaikan pada hari. So, dalam bahasa mudah, walaupun kita bukan title orang pengajian Islam ke, bukan ustaz ke, kewajipan kita, Nabi suruh kita kena sebarkan kebaikan dengan lisan kita.
Jadi mudah-mudahan dengan pengisian khutbah terakhir Rasulullah, kita dapat jayakan. Di samping kita jayakan tuan-tuan sekalian, kita sebarkan apa yang Nabi nak suruh kita buat di akhir zaman ni tuan-tuan sekalian, insya-Allah. Wallahualam. Sebenarnya sekarang ni senang je nak share Ustaz. Kalau contohnya dekat kita hari ni, topik kita pada hari ni insyaAllah akan ada dekat Facebook TV Al-Hijrah secara berterusan. Jadi para penonton boleh share je link tu nanti supaya semua orang boleh dapat manfaat. Kita mungkin tak pandai bercakap kan, ataupun kita tak dapat nak menterjemahkan, ataupun kita tak dapat nak bertadabur macam cara Ustaz tadabur Al-Quran dan hadis dan sebagainya. Jadi insyaAllah kita boleh buat dengan cara yang lain. InsyaAllah, malam saya ajaklah share hari ini. Sebab hari ini kita bercakap mengenai pesanan Rasulullah yang terakhir melalui pesanan yang di hari Arafah. InsyaAllah kita kongsikan. Okey, saya nak tanya soalan ni. Saya nak zoom out sikit Ustaz. Sebenarnya berkenaan hari Arafah, iaitu penamaan nama hari Arafah itu sendiri. Kalau daripada bacaan dan research, ada dua version, ada beberapa version lah. Jadi Ustaz boleh elaborate sikit. Baik, memang ada dua version. Bahkan kalau ikut, kalau kita bahaskan betul-betul tentang sejarah penamaan Arafah ni, bukan dua sebenarnya, ada lima pendapat. Tapi okay, kita ambil dua je yang biasa diketengahkan dalam kalangan masyarakat. Okay. Ada setengah-setengah mengatakan nama hari Arafah ni berpunca, ini pendapat daripada Imam Ad-Dahhak pun sekalian, mengatakan penamaan hari Arafah ini bertitik tolak daripada berlakunya pertemuan Nabi Adam AS dengan Hawa di Arafah. So itulah pendapat pertama yang biasa dipopularkan. So kenapa Arafah ini sangat special? Sebab berlakunya pertemuan Nabi Adam AS dengan Hawa. Sebab dikatakan bila Nabi Adam AS diturunkan dekat muka bumi ataupun sekalian, Nabi Adam AS terdampak, istilahnya apa nak kata? Nabi Adam AS terjatuh, nak kata macam, diturunkan ke mana? Ke India, sekitar di India ataupun sekalian. Dan ada riwayat menyebutkan Hawa berada di Jeddah. Jadi pertemuan itu berlaku di Arafah itu sendiri. Itu version pertama lah yang biasa kita dengar. Yang kedua, ada juga mengatakan daripada Imam As-Suddi rahimahullah ataupun sekalian, mengatakan berlakunya penamaan Arafah daripada hasil pemahaman Nabi Ibrahim AS untuk menghayati perintah Allah untuk menyembelih Ismail alaihissalam. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah dua pendapat popular. Tapi tuan-tuan sekalian, bagi saya, saya lebih cenderung untuk pendapat yang ketiga, iaitulah kembali kepada perkataan Arafah itu sendiri. Yeah. Arafah datang dari perkataan Arafah. Arafah ni maksudnya adalah mengetahui. Kalau kita nak terima pendapat Ad-Dahhak pun boleh, berdasarkan word Arafah tu, kita pun nak boleh terima pendapat As-Suddi pun boleh. Kenapa? Sebab Arafah ni maksudnya adalah kita mula memperakui ataupun kita mula mengenali. Perakui apa? Mengenali apa? Memperakui bahawasanya kita adalah hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang tidak boleh syirik kepada dia. Kalau anda aplikasikan kefahaman Arafah ini kepada cerita Nabi Adam, betul lah. Bila bertemunya Hawa dengan Nabi Adam AS di Arafah, tuan-tuan sekalian, maka dia perakui bahawasanya kita sampai dekat sini sebab kita ada buat salah dekat syurga dulu. Nampak tak? Memperakui kesilapan diri. Sebab itulah digambarkan dalam surah, Suratul Baqarah, Allah SWT menggambarkan tuan-tuan bila bertemu dia Adam AS dengan Hawa ini, apakah lafaz yang telah dilakukan oleh Adam dengan Hawa? Iaitulah doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Okay? Minta maaf kalau saya tersilap surah. Tetapi frasa ini adalah satu frasa yang sangat popular tuan-tuan sekalian, iaitulah tentang pengakuan apa yang Nabi Adam dah buat dekat syurga dulu. Jadi bertemunya dekat Arafah itu memperakui kesilapan diri. Sebab itu orang yang berada di Arafah pada saat ini tuan-tuan sekalian, kita tak akan, kita boleh percaya mereka sendiri mungkin pada dalam berdoa kepada Allah itu, mereka memperakui apa silap salah yang pernah mereka buat kepada Allah sebelum ini. Seperti mana Adam dan Hawa di Arafah. Yang kedua, pendapat Nabi Ibrahim yang mengatakan Nabi Ibrahim memahami perintah Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Okay. Jadi tuan-tuan sekalian, pendapat As-Suddi ni kalau kita nak kaitkan dengan terjemahan Arafah, memperakui sama juga tuan-tuan sekalian, iaitu Nabi Ibrahim walaupun keberatan, lama nak tunggu anak ni, tiba-tiba Allah datangkan fi ru'yaka dalam mimpinya untuk sembelih Ismail. Jadi tuan-tuan sekalian, kalau ikutkan berat nak tunaikan perintah Allah ini ataupun ilham Allah ini, tetapi dia kena akui diri bahawasanya aku ni hamba dan Allah tu Tuhan.
So bila aku perakui aku ni hamba dan Allah tu Tuhan, apa yang Allah suruh pada aku, apa yang aku kena buat? Selepas aku akui aku ni aku diri aku ni hamba, iaitulah sami'na wa ata'na, dengar dan taat. So idea Arafah ni tuan-tuan sekalian adalah memperakui diri dan mengenali diri bahawasanya aku ni hamba dan Allah tu Tuhan. Dan aku akui diri aku bahawasanya aku banyak buat dosa dan aku kena mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah tuan-tuan sekalian ada galakan para ulama kita waktu berwukuf di Arafah ni ataupun pada hari Arafah ni, antara doa yang perlu kita perbanyakkan adalah juga memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sekadar ringkasanlah jawapan kenapa nama Arafah tu muncul. Ya, datang pada perkataan Arafah, mengenali dan mengakui diri kita sendiri, memperakui diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Sebenarnya ini sangat berkait rapat dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajar pada Aisyah bila ditanya, kalau malam Lailatul Qadar apa doa nak minta kan? Segala-gala doa, kutlah nak minta Jannatul Firdaus Aliyan ke, nak dapat hasanah fi dunia wal akhirah ke, Rasulullah minta untuk diampunkan, minta doa untuk Allah ampunkan kita dosa kita. So ini adalah key kan, doa iaitu diminta keampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Ustaz huraikan tadi, masya-Allah. So ini adalah satu key doa untuk hari ini, untuk kita minta Allah ampunkan segala dosa kita. Okey, yang terakhir Ustaz, saya nak mengajukan soalan ni. Okey, ni saya nak quote surah Al-Baqarah ayat 148 yang bermaksud, dan bagi tiap-tiap umat ada arah kiblat yang masing-masing menujunya. Oleh itu berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana di mana sahaja kamu berada maka Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okey Ustaz, ini dalam konteks kita nak pastikan kita ni bukan buat kebaikan bermusim. Kita buat berlumba-lumba kebaikan setiap hari. Macam mana kita nak stay true to the essence of the ayah? Macam mana tu? Silakan Ustaz. Terima kasih. Ini soalan yang terakhir kot, Puan Farah. Terakhir. Okey, baik. Untuk menjawab soalan ini, Puan sekalian, betul. Sebab ramai orang hari ini kita nampak ada satu budaya yang mana pada hari-hari yang ataupun ada event-event tentu barulah mereka akan bersungguh-sungguh nak buat amal. Sedangkan hidup kat dunia, tuan-tuan sekalian, kita ni setiap masa hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan pada hari-hari tertentu saja. Jadi perlunya kita mohon pada Allah pada hari yang mulia ni, tuan-tuan sekalian, pada hari Arafah, kita mohon pada Allah supaya Allah kurniakan kepada kita istiqamah. Okey, istiqamah. Dan tuan-tuan sekalian, sebenarnya nak memohon istiqamah ni bukan sekadar kita direct mohon pada Allah, ya Allah bagi aku istiqamah, bagi aku istiqamah. Dia tidak selangsung itu kita nak mohon pada Allah. Boleh nak minta, tapi dia ada proses. Setiap perkara yang dijayakan kepada kita tuan-tuan sekalian akan melalui proses daripada Allah. Sebelum nak capai darjat istiqamah, dan mungkin kita tertanya-tanya juga satu soalan, kenapa Ustaz ni bila hari-hari macam Arafah saya banyak berdoa pada Allah, bila hari-hari tertentu saya banyak beribadah kepada Allah, kenapa hari lain saya tak ada benda tu? Kenapa sama juga macam perbahasan kenapa Ramadan je kita banyak beribadah tapi luar Ramadan tak beribadah? Sebab tuan-tuan sekalian, ketahuilah kenapa bila Nabi sebut tentang doa pada 10 malam terakhir berbicara tentang keampunan. Sebab keampunan itulah antara kunci pembuka istiqamah kita. Sebab itu dalam Al-Quran, ini bukan saya sebut tuan-tuan sekalian. Kalau anda ada ruang untuk mencatat apa saya nak sebut pada poin terakhir ini tuan-tuan sekalian, catatlah. Sebab inilah mungkin barangkali berita gembira kita untuk kita sentiasa memohon keampunan kepada Allah dan akhirnya Allah akan berikan kepada kita istiqamah. Baik. Rupa-rupanya dalam Al-Quran menggariskan ada 5 buah yang Allah akan berikan kepada kita. Buah kat sini maksudnya adalah 5 ganjaran lah. 5 as-samar ataupun ganjaran yang akan diberikan kepada orang yang memohon taubat kepada Allah secara konsisten. Bukan saya sebut tuan-tuan sekalian, rupa-rupanya Allah dengan jelas dah sebut tentang 5 perkara ini. Yang pertama tuan-tuan sekalian, kata Allah dalam Al-Quran, orang-orang yang memohon taubat kepada Allah Azza wa Jal ini, Allah akan berikan kepada dia al-falahu fi dunya wal akhirah. Allah akan jamin kita ni akan dapat kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Bukan saya sebut, tapi Allah sebut dalam surah An-Nur ayat ke-31 bila Allah kata apa? Watubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Mohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala taubat secara keseluruhan dosa-dosa kamu yang dah kamu lakukan, maka Allah akan berikan kita kejayaan. Semua orang nak pada ibadah yang telah dia mulakan itu, kejayaannya adalah dengan dia dapat mampu istiqamah. Maka Allah dah bagi jaminan ni pada poin yang pertama.
Siapa yang mohon taubat kepada aku dengan semua dosa yang pernah dilakukan, dia minta maaf kepada Allah pada semua dosa yang dilakukan, Allah akan bagi kejayaan kepada apa yang dia nak buat. Termasuklah kejayaan untuk konsisten dalam melakukan perkara baik tersebut. Satu. Dua, tuan-tuan sekalian, Allah kata apa, tuan-tuan sekalian? Kalau siapa yang memohon taubat kepada Allah, Allah akan bagi mata'ul hasan ataupun mata'ul husud. Iaitulah, tuan-tuan sekalian, mata'ul husud ini bermaksud kita akan dapat apa, tuan-tuan sekalian? Sorry, yang kedua bukan mata'ul husud. Yang kedua adalah hamalatul arsh. Sorry. Hamalatul arsh ini bermaksud, tuan-tuan sekalian, para malaikat, siapa yang bertaubat, memohon ampun, para malaikat akan apa? Para malaikat pemikul arasy akan mendoakan keampunan untuk dia. Anda bayangkan Allah Allah kan dekat arasynya, maka ada malaikat yang dipertanggungjawabkan untuk pikul arasy tu. Setiap kali malaikat pemikul arasy tu dengar ada hamba dia mohon taubat kepada Allah, akan gandakan permohonan itu dengan pemikul arasy tu, tolong doakan pula. Tu ada hamba kamu tu tengah berdoa kepada kamu untuk diampun dosanya. Ustaz, selaku pemikul arasy, dia nak dia minta kepada Allah untuk apa, tuan-tuan sekalian? Untuk gandakan keampunan kepada orang tersebut. Ustaz, sikit saya nak mencelah. Saya nak mencelah sikit je. Jadi kalaulah kita macam beristighfar, katalah kita buat kesilapan kan. Kalau kita buat kesilapan, kita terus astagfirullah, astagfirullah. Adakah tu jatuh dalam kategori ni juga? Sama, sama. Masya-Allah. Sebab itu adalah seruan kita minta Allah ampunkan aku. Dalam bentuk permohonan, dalam bentuk kita memohon Allah ampunkan, itulah dikatakan kita minta Allah mengampunkan dosa kita. Astagfirullah pun adalah salah satu cara kita nak minta Allah ampunkan dosa kita. Banyakkan istighfar. Okey. Okay? Jadi bila kita beristighfar, rupanya malaikat penjaga arasy ni akan seolah-olah tolong doakan sama. Tu ada fulan tu minta ampun. Ampunkan dia Allah. Pemegang arasy, hamalatul arsy. Yang ni disebut oleh Allah, kalau anda boleh catat ayatnya, surah Ghafir ayat yang ketujuh. Surah Rad. Surah Ghafir, Ghafir. Ghafir ayat yang ketujuh. Allah ni sebut ni. Allah kata hamalatul arsy, alladzina yahmiluna al-'arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'at kullu nafsin rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu. Ampunkan dosa orang-orang yang bertaubat. Nampak tak gandaan kita punya doa tu dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doa, pemikul 'arsy pun akan gandakan doa kita, masya-Allah. Tu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan sekalian, yang tu dia kata mata'ul husn. Kita akan dapat kesenangan hidup. Ini janji Allah tau. Janji Allah bagi siapa yang bertaubat dengan sebanyak-banyaknya kepada Allah, Allah akan bagi dia kesenangan hidup. Itu disebut sebagai mata'ul husn. Iaitulah, tuan-tuan sekalian, disebut dalam surah Hud ayat yang ketiga. Catat dalam ini, surah Hud ayat ketiga. Saya tak sempat nak bacakan, tuan-tuan sekalian, ayat ini sangat panjang. Okay. Cuma intipati surah Hud ayat ketiga adalah Allah kata, orang yang memohon taubat kepada Allah, Allah akan senangkan hidup dia. Sebab itulah, anda perasan tak? Saya percaya TV Hijrah pun ada melancarkan gelombang ni. Anda perasan tak kenapa bila kita diuji dengan wabak pandemik yang menekan ekonomi kita dan sebagainya, kita galakkan untuk mohon ampun kepada Allah. Sebab ini antara kunci, tuan-tuan sekalian, untuk Allah menyenangkan kesukaran yang kita lalui pada saat ini. Masya Allah. So, kalau kita susah, saya dah cerita dah pada siri saya yang sebelum ni pun, pada kupas saya pada slot yang sebelum ni, iaitu di TV Al-Jurah juga, tuan-tuan sekalian, saya sebut tentang bagaimana fadilat orang yang mohon ampun ni, Allah akan permudahkan dia daripada kesusahan. So dia akan mudah, dia akan senang hidup kat dunia. So based daripada ayat surah Hud ayat yang ketiga. Yang keempat, tuan-tuan sekalian, kita akan tengok fadilat yang keempat orang yang mohon taubat ni adalah Allah akan gantikan keburukan yang ada pada dia dengan kebaikan. Allah akan ganti keburukan yang ada pada dia dengan kebaikan. Maksudnya bukan sekadar Allah, dia bukan sekadar dia minta pada Allah ampunkan dosa dia. Tapi apa yang Allah akan makbulkan adalah bukan sekadar ampunkan dosa dia, tapi Allah akan gantikan dengan kebaikan pada orang yang mohon ampun. Sebab itu dalam surah Al-Furqan ayat ke-70 Allah sebut faulaika yubaddilullahu sayyiatihi hasanat. Orang yang bertaubat kepada Allah, Allah akan gantikan kepada dia dengan kebaikan. Masya-Allah. Maka betul lah. Kalau kita mohon ampun pada Allah, bila Allah gantikan dengan kebaikan, kita buat baik, maka Allah akan mudahkan kita untuk istiqamah. Masya-Allah. Dan yang terakhir, tuan-tuan sekalian, yang ni juga sangat menarik, poin terakhir saya tentang fadilat kita mohon ampun, tuan-tuan sekalian, terutama di hari Arafah ini, Allah akan makbulkan doa kita. Bila kita mohon ampun, kata Allah dalam Al-Quran surah Hud ayat ke-52, kata Allah, bila kita mohon ampun, Allah akan berikan kepada kita hujan. Ini bukan pelik sikit kan? Allah akan berikan hujan. Dan Allah kata Allah akan tambahkan kekuatan dan kemampuan kita. Masya-Allah. Okay,
Hujan kat sini tuan-tuan sekalian, dia lebih kepada perkara-perkara yang hajat ataupun perkara-perkara yang kita hajatkan. Saudara, semudah orang-orang yang diampunkan dosa dan dia mohon ampun atas dosa-dosa dia, Allah kata Allah akan permudahkan apa yang dia hajatkan. Satu. Yang kedua, Allah akan tambahkan kepada dia kekuatan dan juga kemampuan. Mungkin ada satu tahap dalam kehidupan kita, kita rasa macam kita reach the limit. Tapi orang yang diampunkan dosa ni, tuan-tuan sekalian, Allah akan tambahkan lagi kemampuan-kemampuan dia untuk dia dapat hidup dengan banyak perkara-perkara baik yang mereka boleh buat kat dunia ni, tuan-tuan sekalian, insyaAllah. Okay, jadi itulah gambaran. So kalau kita nak berbicara tentang istiqamah, kita kena tengok balik amal-amal kita selama ini dah berbuah belum keampunan daripada Allah. Barangkali tersekatnya istiqamah pada hari ini sebab apa? Sebab kita terhalang daripada keampunan Allah terlebih dahulu. So Allah tak ampunkan, macam mana Allah nak perkenankan benda yang sangat mahal, iaitu istiqamah. So dalam ibadah kita, jangan pernah lokek kita nak minta, jangan pernah jemu minta ampun kepada Allah. Sebab banyak fadilat berdasarkan Quran, Allah kata orang, dalam bahasa mudah dia, orang yang mohon ampun, terlalu banyak kebaikan yang Allah akan bagi. Dan antaranya adalah dipermudahkan untuk istiqamah, insyaAllah. Masya Allah, Masya Allah. Ustaz, jazakallah khairan kafiran. Konten Ustaz hari ini, Masya Allah, padat sekali lah. Memang very helpful untuk kita menguruskan hidup kita. Insya Allah, itulah objektif kita. Jazakallah khairan kafiran Ustaz. Saya tak tahu macam mana nak cakap terima kasih lah. Sangat-sangat bagus discussion kita pada hari ini. Dan saya kan Ustaz, saya dah janji nak sebut nama. Nama para penonton yang paling mula-mula masuk. Yang paling istiqamah bersama dengan kita, insyaAllah ni dalam kategori mereka yang Allah berikan rezeki, insyaAllah ni semualah, semua dapat rezeki. Tapi saya sebut beberapa nama sebab saya dah janji. Assalamualaikum Puan Hamidah Hashim, Puan Siti Absyah Safi, Puan Hajah Tinah Saklan, Kak B, ni semua nama-nama saya selalu sebut, Puan Alwi Uthman, Puan Sofi Zul, Puan Yusnidar Daud, banyak lagi. Dan saya kira ni semua insyaAllah moga anda diberkati oleh Allah. Moga kita dapat intipati yang kita kongsikan pada hari ini dan sebar-sebarkan melalui hujung jari anda, insyaAllah. Sekali lagi saya ucapkan jazakallah khairan kathiran Ustaz. Moga ilmu yang Ustaz bagi itu halalkan dan moga kita dapat amalkan. May Allah bless you Ustaz, may Allah give you afiyah Ustaz, insyaAllah. Okey, kita rehat seketika para penonton semua, terus bersama kita.